Halo guys, masih bersama saya Zedlin. Sebelum video ini dimulai, bantu diklik like, subscribe, dan lonceng untuk mengetahui video upload terbaru dari saya. Oke, langsung ya guys. Sekarang lagi di Ligue Turnamen ya. Saya coba challenge. Wow, ini semua kok tinggi-tinggi ya, guys. Oke, dimulai. Fire spirit untuk mereka kebakar. Circle. Oke. Hurricane. Hurricane lagi. Oh, belum mati. Kasih kesempatan ya, jangan pakai ulti, kasihan. Oke, 1-0. Water push, water shuriken. Burn up. Wow, ngeri mens. Wow, Jay kok gak naik ya? Kita lawan yang muda dulu ya. Itu tinggi-tinggi semua. Ngeri CP-nya. Oke, sisa sekali lagi. Wow, tak mati. Yakin lu gak mau mati. Fire sprint. Fire sprint biar terbakar. Second fire. Oke. Tamat riwayat. Water Shuriken. Oke.
Oh, ini Moltres kalau udah sampai bintang 9, sekali keluar skill dia bisa bunuh satu atau dua ya, bisa dua lawan yang dikena. Bagus juga ya. Coba nanti kita tes lagi ya untuk pastikan bener gak. Lawan Ciemot. Ciemot, Ciemot, 2 juta berapa? 2 juta 100. Oke, langsung aja ya guys. Tes dulu skill. Rp1.200.000 circle dulu, matikan dulu dia ya. Terus fire spin, wow mati guys, gitu aja sekali. Yang bener. Us, mati gitu guys. Ngeri. Kalah ya guys. 0-1. Oke, ronde kedua. Water Shuriken. Water Pulse. Nah, ini bener guys, sekali serang kena dua guys ya. Burn up-nya sekali serang kena dua. Water Shuriken. Water Pulse. Oke, sisa Salamence ya. Ulti guys. Sky attack. Sisa sedikit darahnya. Oke, menang ya guys. Saya lebih dulu ya. Baru cari judge biar terbakar semua. Skill dari Mew, Nature Power.
Serbi lagi. Ditsit. Sedot darahnya. Charizard ini salah nih, harusnya pakai Dragon Claw ya. Itu skill udah bagus tuh. Oke. Okay. Sekarang yang kita lawan nih agak kecil lah CP-nya. Wow, punya Ho-Oh dia. Bukan kaleng-kaleng, guys. Oke, okay, Cycle Fire. Tuntas. Ini pemain atau komputer ya? Kok kayaknya komputer ini. Kita tes skill dari Moltres ya. Bisa kill berapa musuh? Satu. Tadi bisa dua ya. Berarti gak tentu ya. Rp5 juta lebih. Wes, bukan kaleng-kaleng itu. Tim Rocket. Oke, langsung guys. Fire spin, circle fire, hurricane, circle fire. Fire spin biar terbakar. Gak mau mati, yakin. Terus weaken, burn up, terus weaken, water sprout. Okay. Sekarang di ranking 19. Habis ya guys. Oke lah, sementara sampai 19 dulu ya. Langsung saya ke Wars. Semalam lupa serang ya. Jadi syukur hari ini masih sempat kita serang.
Wow, saya udah di ranking dari 100 lebih keluar. Lupa serang nih sekali. Okay. Yang pertama, tausa yang bagus ya, biar cepat selesai. Yang jelek-jelek saja. Ini aja. Cakep. Nih, udah mati pula. Okay. Water Shuriken. Burn off. Satu sama. Lanjut kita ke round 3. Fire spin, circle fire, luster. Fire spin, mau mati, mau mati, yakin, sudahlah. Ini baru masuk lagi ke 186 ranking. Ayo kasih poin yang lebih tinggi, tinggi, tinggi biar masuknya. Dua tiga, dua tiga. Sudahlah, tantang saja guys, tantang saja. Cepat sedikit loadingnya. Oke, Silco. Tuntaskan satu dulu. Hurricane. Silco. Oke, sisa satu. Selku, Hurricane, sudah, gitu aja selesai. Selku.
Gak mau mati. Hai. Oke. 1-0 guys. Water Shuriken. Fire's Fin. Water Shuriken sekali lagi. Water Sprout. Tuntas. Udah mati. Klaim dulu ya. 156. Oke, okay, bunuh saya. Cepat bunuh saya, coy. Cepat, oi. Oke, okay, giliran saya balas dendam. Serko. Water Shuriken. Hurricane. Water Sprout. Okay. Air. Udahlah. Oke, okay, naik ranking ke Diamond 2 ya. Let's go, let's go. Water Shuriken dulu. Serko. Water Shuriken lagi. Dah tuntas. Fire Spin, Seeker Fire, oke. Menang lagi.
sisa sekali lagi ya. Cari poin yang tinggi. Ini poin tinggi. Tapi ngeri CP-nya. Oke, tentang ini saja guys. Langsung. Hey. Okay. Ketemu Mega Charizard. Jadi ini kita bunuh Mega Charizard dulu, guys. Sekali lagi. Okay, mati ya, guys. Jadi sisa Gengar. Mega Gengar ya. Circle. Ini tipe api, kita lawan dengan air. Water Sprout, udah menang guys, satu sama. Fire Spin, biar kebakar dulu ya. Sacred Fire. Luster. Wow, kurang damage-nya. Pakai Sacred Fire aja ya. Sacred Fire ini kuat damage-nya. Oke, sekali lagi Fire Spin. Langsung ulti ya kita, guys. Oke, menang guys. Jadi sekarang ada di ranking 48 ya dengan 5 kali serang. Oke, jadi cukup sampai sini saja guys. Ini harus diambil karena kita bisa dapat equipmentnya, bisa dapat item-item lumayan sih.
game on cooldown. Okay, saya coba serang di game ya. Coba serang di game sekali untuk merebut. Satu juta ini 70. Susah menang ini, susah menang. Oke, tes saja guys. Sepertinya kayaknya harus dua kali baru bisa menang. Sekali tak bisa. Langsung aja skip ya. Wes bisa menang juga guys. Perkiraan saya sih tadi gak bisa, soalnya CP-nya kalah jauh sih. Tapi ternyata bisa, ya bagus lah ya. Ini guys, jadi setidaknya setiap hari kalau bisa bagi kalian tuh harus bisa merebut satu kali atau dua kali games ya. Terus bisa mempertahankannya dari serangan lawan. Jadi kita bisa mendapatkan ini guys. Nah, kita bisa klaim terus ya. Bisa klaim game max. Game max ini nanti untuk kita up start trainer. Oke, jadi cukup sampai sini ya guys ya. Udah waktunya kerja saya. Udah, oke. Ini penutupannya. Oke, terima kasih ya guys.